Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Regi-Regi Bulan Puasa. Hari ini saya mau buka puasa bersama Karema Community di Ngalo Rock Cafe. Dan sekarang ini sudah jam 5:30. Sepertinya saya terlambat. Saya akan segera menuju ke sana. Dan ini adalah Ramadan ke-21. Jadi mari kita langsung saja menuju TKP. Tiba, jadi saatnya kita untuk berbuka puasa bersama. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan seorang Habib ya ini. Habib Bahar bin Smek. Bin Smek ya, bukan bin Smek. Ini dia Habib Bahar, silakan. Kita akan dengarkan sepatah kata dari Habib Bahar. Sepatah kata dari Habib. Ya, ya. Sepatah kata dulu ya. Ya. Masuk saya sama celana gue. Boleh lek tinggi. Siapa ini? Ini. Ada bang undangannya ini dah. Ini kita harus rambu gondrong, harus banyak makan di kampung ini. Ini sudah berapa kali nih? Anda sudah berapa kali?
Amulalai. Bahwa Karema Community itu dimulai dari kumpulan anak-anak yang sering nongkrong di depan Ferry. Bayangkan, kita di Karema bisa memanggil orang dari luar Karema, bahkan yang jauh. Tak tanggung-tanggung ada orang Tapalang bergabung di Karema. Di Karema luar biasa, sangat luar biasa. Orang-orang di luar Karema, orang Rimuku, orang apa dan sebagainya, coba kita rangkul dalam dua persaudaraan. Nah, bayangkan, bukan hanya orang Tapalang, orang Bone juga kita rangkul jadi orang Karema. Tidak hanya itu, orang Jawa kita rangkul juga jadi orang Karema. Sekarang kita siap-siap, kita sudah ada cabang di Merauke. Sudah ada cabang di Merauke 1. Sayangnya bukan jodoh, hampir kita buka cabang di Malaysia. Namanya bukan jodoh, dong. Di Malang. Jadi generasi pertama itu dimulai dari teman-teman seangkatan dengan saya. Mungkin ada Iwe, ada Toko, ada Simo, Andika dan sebagainya. Tapi kita perlu pilih-pilih dulu, Pak. Kalau di generasi kami itu generasi yang sehat semua. Ini kemudian berlanjut ke generasinya Aca, Manaf dan sebagainya. Masuk ke generasi selanjutnya, kita mengalami keterpurukan luar biasa. Pasti badi. Mungkin bisa diberikan kesan-kesan Bapak Irwan Papatari tentang selama ini bergaul di Karema seperti apa, sudah hampir 10 tahun. Mungkin bisa memberikan kesempatan kata dua kata untuk mempersingkat waktu dengan format kami persilahkan. Main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saudara-saudara sekalian, saya apresiasi ini buka bersama yang dilaksanakan oleh adik-adik sekalian adalah sebuah bentuk rasa solidaritas. Kemudian ini adalah momentum untuk kita bisa saling mengingatkan satu sama lain, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang kita selalu mengingatkan kepada sahabat yang lain bahwasanya ada sesuatu yang lebih baik untuk kita bisa lakukan secara bersama-sama. Dan silaturahmi ini mudah-mudahan lebih mempererat jalinan-jalinan ikatan kemanusiaan, ikatan persaudaraan, sehingga antara hati dengan hati kita bisa saling bertautan satu sama lain. Saudara-saudara sekalian, anak-anak Karema itu adalah anak-anak yang sekumpulan orang-orang yang ganteng, baik hati. Suka menolong. Kemudian mereka taat dalam agamanya. Sehingga sebagian separuh waktu dalam setiap hari kalau kita meluangkan waktu datang ke sini ke Karema, pasti kita rasakan sebuah jalan.
kebersamaan yang kita rasa, kemudian kesetia kawanan yang kita rasa, kemudian persaudaraan yang lebur, tidak ada batas, tidak ada tembok yang tebal. Siapa Anda, siapa kita, siapa semuanya bergaul di sini. Saya ulang ya, mulai saya bergaul di sini sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu sampai malam ini. Insya Allah seterusnya sampai hayat dan kembali. Ini adalah tempat yang keindahannya itu, Pak Ustaz, tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Bahasa Indonesia ini tidak lengkap untuk mewakili bagaimana indah atau apa. Bukan bahasa Arab, tapi saya tidak mungkin berbahasa Arab di sini. Itu. Karena kenapa? Di sini itu bukan Anda, bukan saya, bukan kami, tetapi di sini itu adalah kita. Kita anak karema semuanya. Dan diajaklah teman-teman yang lain kalau mereka ingin berbahagia untuk kehidupannya, bergaul di karema. Sedetik saja pasti dia rasakan keindahan. Terima kasih. Selamat berbuka puasa, selamat menjalankan puasa. Terima kasih kepada Bapak Wakil. Hai, Pak Mamat, sebagai penggerak. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan kesempatan, lebih baik saya kasih kesempatan sekarang daripada nanti kalau sudah dilantik tidak bisa berkesempatan untuk bicara di sini. Yang alhamdulillah sudah terpilih menuju DPR RI. Saya secara pribadi mau menyampaikan kepada teman-teman, khususnya ini karema yang junior-junior, kalau ada yang bilang apa hubungannya Haji Awan dengan karema, mohon maaf, dokumentasi masih ada. Beliau adalah salah satu supporter waktu kami ikut festival musik di Madinah. Oh ya, manajer. Karena biar uang panter juga ketanggung. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada yang kami hormati Haji Arwan Aras mungkin memberikan sepatah kata di hadapan anak-anak karema, memberikan kesan-kesan yang terkenal waktu dan tempat kami, persilakan. Tidak sehat, woy. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi suasananya sangat menyenangkan. Mungkin lebih bagusnya kalau stand up comedy. Kita harus memberi sebuah. Baik, terima kasih sama teman saya, Pak Pengacara. Ternyata saya akui ini dulu ya. Saya berterima kasih sekali sudah diterima di sini. Terus yang saya rasakan lebih berterima kasih lagi karena ada momen kemarin yang betul-betul anak karema. Hampir semua yang hadir di sini terlibat. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tidak tahu mau bilang terima kasih yang bagaimana. Yang jelas, anak karema. Apa? Kenapa? Terima kasih ya nanti lah. Ya, lagi 2-3 hari lebaran. Kalau begitu, saya minta izin dulu sama bosnya saya, karena saya punya bos, Pak Cepi sama Pak Piwul. Kalau dia yang setuju, kayaknya oke itu. Itu Ji, teman-teman, terima kasih sekali lagi.
diucapkan. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini bernilai ibadah di sisinya itu semua. Terus ini selalu kita lakukan karena salah satu yang memperpanjang umur itu silaturahmi. Kalau saya panjang-panjang nanti dibilang ustaz. Jadi cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara penutup, acara doa. Kita doakan sponsor-sponsor, terutama usaha-usaha teman kita semua ini yang mudah-mudahan sukses. Papa Pizza bisa lancar. Nasi uduk Bang Roma lancar. Timur Angin Korban Organ. Usaha beras bisa lancar. Jalan-jalan Ner. Nal Organizer. Nyetan Barsin. Yang sedang merintis Taiti. Kita doakan semoga usahanya lancar, mudah-mudahan petasannya juga laku di bulan Ramadan ini, walaupun bertentangan dengan aturan. Dan mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjalin senantiasa hingga akhir hayat. Dan untuk memberikan kesempatan membacakan doa kepada WSIH, mungkin bisa memberikan doa sebagai penutup acara kita. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nur yang mudah murabbi amir ruh Sayyidina Muhammad wa arwah Sayyidina Muhammad wa tahiyatan wa salamatan fi dunia wal akhirah. Allahumma liridai Allah ta'ala wa taufiqihi wa rahmatihi wa hidayatihi wa inayatihi wa rahmatihi wa bi karamatihi Rabbullah Allahu la ilaha illa Allahu yahud sayyidullah yahad sayyidullah al-fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahirrahmanirrahim. Pulih lahir re. Selamat kepada anak-anak Karema, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa sisa berapa hari ke depan. Tetap kompak, tetap bangun silaturahmi karena sesungguhnya kita semua bersaudara. Salam. Alhamdulillah, saya sudah sampai di rumah tadi habis menghadiri buka puasa bersama Karema Community yang dilaksanakan di Ngaloro Cafe di puasa ke-21 hari ini. Acaranya sangat meriah, banyak canda dan tawa, cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita kenakalan, ya, pokoknya itulah Karema Community adalah sebagian daripada hidup saya. Oke, dengan demikian maka Ragi-Ragi Vlog hari ini saya akhiri. Sampai bertemu di Ragi-Ragi Vlog berikutnya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton episode hari ini. Terima kasih juga buat semua panitia, teman-teman yang terlibat di acara buka puasa bersama Karema Community tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak
Hari ini makan apa, Pak? Hari ini. Hari ini saya makan paleko. Ikan paleko. Ikan paleko. 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 Ya kada, kada. Tu ris patakat, kada mi gita. Ai. Aku nak.